Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala hadhan nabiyil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, ibarallah, pendengar setia Uzma Media TV Channel, kajian tafsir subuh kita pada hari ini melanjutkan tafsir mujaz, tafsir muyassar, yakni saripati daripada tafsir ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih melanjutkan ayat-ayat hukum, yakni di surat An-Nur surat yang ke-24. Kita pada pagi hari ini masuk pada ayat yang ke-53. Sebelumnya saya sampaikan tentang beberapa ayat sebelumnya bahwa sikap orang-orang munafik bila diajak untuk berhukum dengan hukum Allah, mereka akan mengelak. Mereka akan mencari alasan untuk tidak jadi dijalankan hukum Allah Subhanahu wa taala. Apalagi untuk yang merugikan diri mereka dan keluarga mereka. Tapi kalau seandainya ada di dalam ayat-ayat Allah hukum yang akan berpihak untuk kepentingan mereka, hukum yang berpihak untuk menguatkan posisi mereka, mereka ya'tu ilaihi mudhinin. Mereka akan segera datang untuk dimenangkan dengan ayat-ayat Allah tersebut, dengan hukum Allah tersebut. Sebuah ketidakadilan yang sangat nyata yang dilakukan oleh orang munafik. Memang salah satu sikap orang munafik anti hukum Allah dan menyerang hukum Allah, menghalang-halangi manusia lain agar jangan menegakkan, menjalankan hukum Allah. Apalagi kalau itu akan diterapkan pada dirinya, mereka akan segera untuk berpaling. Lihat bagaimana Allah menyebutkan tentang jati diri mereka di ayat yang ke-48. Wa idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum idza fariqun minhum mu'ridun. Apabila diseru mereka untuk berhukum dengan hukum Allah dan hukum Rasulnya, maka engkau akan melihat di antara mereka itu ada orang-orang yang pasti berpaling. Wa iyyakullahumul haqqu ya'tu ilaihi mudha'inin. Tapi kalau kepentingan dan kebaikan akan ada di pihak mereka dengan hukum Allah, mereka akan segera mendesak agar hukum Allah diterapkan. Afi qulubihim marad am irtabu am yakhafuna ayahifallahu alaihim wa rasuluh bal ulaika humuz zalimun. Mereka menuduh memfitnah hukum Allah ini zalim. Mereka menuduh memfitnah hukum Allah ini diskriminasi. Mereka menuduh dan menghukum bahwa hukum Allah dan hukum Rasulnya adalah sebuah kesemena-menaan dan kesewenang-wenangan. Apa itu potong tangan? Apa itu qisas? Apa itu bagi waris yang tidak seimbang? Dan sebagainya. Bal ulaika humu zalimun. Lalu Allah mengatakan, merekalah sebenar-benarnya orang-orang yang zalim itu. Kemudian di ayat yang 51, kebalikan abis dengan orang beriman. Innama kana qawlul mu'minin idza du'a ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyakulu sami'na wa ata'na. Kalau orang-orang yang beriman, saat mereka diajak, yuk kita memutuskan masalah ini dengan hukum Allah dan hukum Rasulnya, mereka berkata, sami'na wa ata'na. Kami mendengarkan hukum Allah dan kami akan tunduk. Kami patuh. Inilah sikap orang-orang beriman. Beda dengan orang-orang munafik. Wa ulaika humul muflihun. Itulah orang-orang yang pasti akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemenangan dan keberuntungan. Orang-orang yang menerima hukum Allah, orang-orang yang tunduk dengan hukum Allah, ulaika humul muflihun. Cuba buka surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11. Qad aflahal mu'minun. Sungguh telah aflaha, telah beruntunglah orang-orang yang beriman. Kenapa mereka beruntung? Di ayat 10-nya coba perhatikan surah Al-Mu'minun, satu surat sebelum ini, yaitu surat yang ke-23. Ayat ke-10-nya adalah ulaika humul waritsun. Mereka-merekalah yang akan menjadi para pewaris. Alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Mereka akan mewarisi surga Firdaus, mereka di dalamnya kekal selama-lamanya. Jadi dikatakan mereka beruntung karena mereka menjadi pewaris surga Firdaus. Nah, ciri khas mereka adalah mereka menerima hukum Allah diberlakukan. Kalau ada di Indonesia ini, ada yang menolak hukum Allah diberlakukan, munafik. Tidak ada bahasa yang lain. Padahal dia Muslim. Padahal dia bersyahadat. Padahal dia mengatakan aman nabilahi wa bi rasulihi wa bil yaumil akhir.
Kami beriman pada Allah, pada hari akhirat, dengan Rasulnya, dengan kitab-kitabnya, dengan malaikat, dengan takdir baik dan takdir buruk. Tetapi ketika diajak agar hukum Allah yang diterapkan, idza fariqu minhum mu'ridun, tiba-tiba mereka berpaling, itulah orang-orang munafik. Enggak ada bahasa yang lain. Mau presiden kah, mau menteri kah, mau gubernur kah, mau bupati kah, mau camat kah, lurah kah, ketika diajak agar menyelesaikan masalah dengan hukum Allah, idza fariqu minhum mu'ridun, maka itulah orang-orang ulaika humul munafiquna haqqan, mereka lah orang-orang munafik yang sebenarnya, dan risiko mereka adalah kematian mereka dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka kekal dalam kerak-kerak neraka selama-lamanya, selama-lamanya. Kita lihat ayat berikutnya. Lihat, setelah turun ayat ini, ini surah An-Nur, setelah turun ayat ini, apa reaksi orang munafik mendengarkan ayat ini? Mereka ingin ngeles ya. Mereka ingin mencoba menutupi aib mereka yang sudah dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka ingin mencoba menunjukkan pada Rasul bahwa mereka adalah orang yang sami'na wa ata'na. Perhatikan ayat berikutnya, wa aqsamu billahi jahda aymanihim, dan mereka bersumpah kepada Allah dengan nama Allah, jahda aymanihim, dengan sekuat-kuatnya sumpah, wallahi billahi tallahi, demi Allah yang menciptakan langit dan bumi. Apa kata mereka berikutnya? Jahda aymanihim la in amartahum la yakhrujanna. Sungguh kalau engkau perintahkan mereka ngapain aja hai Muhammad, pasti mereka akan keluar. Walaupun untuk jihad sampai mati, mereka akan bersama engkau. Mereka akan berperang bersama engkau. Kami akan tunjukkan kami bukan orang munafik. Ini bahasa orang mereka, bahasa mereka. Setelah turun ayat yang membongkar tentang kedok mereka yang menolak hukum Allah, mereka ingin tunjukkan, ingin menepis ke pernyataan Allah dari langit ini. Dan mereka bersumpah demi Allah, hai Muhammad, kalau engkau ajak kami perang sampai mati, kami akan keluar bersama engkau perang. Tapi apa firman Allah berikutnya? Qul, katakan pada orang-orang itu, hai Muhammad, la tuqsimu, enggak usah pakai semua sumpah lah. Ta'atun ma'rufah, ketaatan kamu sudah dikenal. Ketaatan abal-abalan, icak-icak taat, ketaatan kamu itu sudah dikenal, hanya di lisan saja, hanya di lisan saja. Syekh As-Sabuni dalam tafsirnya menjelaskan bagaimana orang-orang seperti ini ketaatannya hanya di lisan saja. Kami ini orang beriman, kami ini orang yang taat, kami siap menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Tapi kenyataannya saat diterapkan atau diajak agar diterapkan hukum Allah, kelihatan banget mereka lah orang yang paling pertama menentang. Dan mereka bersumpah, kalaupun ada jihad, kalian lihat, kami paling jujur dalam iman kami. Kami akan keluar bersama dengan orang beriman lainnya. Dan kami akan ada di barisan terdepan. Kami bersumpah demi Allah. Ini bahasa mereka ya. Lihat, Allah bongkar lagi kedok mereka yang berikutnya. Ta'atun ma'rufah. Ketaatan kamu yang seperti itu, yang berlalu, sudah terkenal dah. Ketaatan yang hanya di lisan. Ngomongnya cuma di lidah. Tapi tidak ada iman di dalam dada kamu. Innallaha khabirun bima ta'malun. Allah itu sudah khabir. Khabir ini kalau bahasa Arab yang diterjemahkan sekarang, profesional. Sangat-sangat ahli. Allah itu sangat mengetahui dengan apa-apa yang sedang dan akan kamu kerjakan. Khabir, dan Allah akan kabarkan kepada orang banyak bagaimana bukti hakikat kamu itu. Coba lihat ayat berikutnya. Ayat yang ke-54. Qul ati'u Allah wa ati'u Rasul, fa in tawallaw fa innama 'alayhi ma hummila wa 'alaykum ma humiltum, wa in tuti'uhu tahtadu, wa ma 'ala ar-rasul illa al-balaghul mubin. Qul ati'u Allah wa ati'u Rasul, katakan lagi hai kepada mereka hai Muhammad, ati'ullah wa ati'ur rasul, taatilah oleh kalian Allah dan taatilah oleh kalian Rasul. Maksud taati Allah, taati Rasul adalah jalankanlah hukum Allah, jalankanlah hukum Rasul. Buktikan itu dulu, enggak usah minta-minta jihad. Hah? Ini sekarang ini 212 telah berlalu, 411 telah berlalu, 212 telah berlalu, kemudian susul menyusul. Agenda demi agenda di Indonesia ini susul menyusul. Dan mereka kebanyakan enggak mau ikut. Lalu mereka mengatakan, ngapain yang usah kecil-kecil gitu? Ntar kalau jihad aja kalian lihat, kami paling di depan. Ya, ketika diajak agar diterapkan kembali kepada hukum Allah Subhanahu Wa Taala, kembali kepada Pancasila yang sebenarnya, yang ruhnya Pancasila itu dilahirkan oleh para kiai-kiai dan ulama-ulama, oleh para pejuang-pejuang di Indonesia ini. Hah? Kita akan lihat, mereka mengatakan bahwa sesungguhnya
Pancasila yang dipahami oleh para kiai dan ulama bukan seperti Pancasila yang seharusnya. Padahal di dalam ruh Pancasila itu ada tauhid. Di dalam ruh Pancasila itu ada penegakan syariat Allah Subhanahu wa taala, dan mereka alergi untuk ini. Lalu mereka mengatakan bahasa-bahasanya, "Tar deh, kalian lihat sendiri siapa yang paling benar iman di antara kita. Kalau ada panggilan jihad, kami paling di depan." Maka dihimbau di sini, kalau begitu jalankan dong, perjuangkanlah hukum Allah dan hukum Rasulnya. Fa in tawallau, maka jika mereka masih tetap berpaling untuk masalah hukum Allah, mereka tetap enggak mau. Sehari-hari jangan, enggak usah pakai hukum-hukum Allah dah. Salat 5 waktu saja lihat orang munafik. Salat 5 waktunya pasti telat. Salat 5 waktunya pasti telat. Dan kebanyakan mereka tidak di masjid. Ketahuan banget itu pada waktu salat isya dan salat subuh. Zuhur asar isanya di zuhur asar maghribnya di mana? Biasanya sendirian. Kalaupun terpaksa harus ke masjid, itu pun idza qamu ila shalah qamu kusala. Kalau mereka pergi melaksanakan salat pasti malas-malesan. Karena segan ada teman, karena segan ada bos, karena segan ada calon mertua, karena segan ada pimpinan yang taat dan soleh yang ngajak mereka sholat. Idza qamu ila shalah qamu kusala. Enggak usah yang gede-gede. Dalam urusan menjalankan hukum Allah berat, yang kecil-kecil aja dulu. Dari mana yang kecil-kecil? Perhatikan. Habis sholat itu mereka mau enggak zikir, kebanyakan mereka enggak zikir. Orang-orang munafik kebanyakan assalamualaikum, assalamualaikum, langsung ngacir. Assalamualaikum, assalamualaikum, langsung buka HP. Lihat WA, lihat apa berita terbaru, lihat apa update status, foto, baru siap sholat berjamaah. Umumkan sedunia. Enggak ya orang munafik. Idza qamu ila shalah qamu kusala wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Mereka sangat sedikit berzikirnya. Taib ibarat Allah yang kami muliakan, fa in tawallaw fa inna ma alaihim hummila wa alaikum ma humiltum. Jika mereka berpaling, sesungguhnya atas dia Rasul sallallahu alaihi wasallam ma humila, apa yang telah dipikulkan kewajiban kepadanya, sekedar menyampaikan. Wa alaikum ma humiltum, dan atas kalian apa yang telah dibebankan kepada kalian. Bebannya Rasul adalah menyampaikan. Beban kalian adalah taat. Itu saja. Kalau kalian enggak mau taat ya terserah. Kalau kalian enggak mau taat terserah. Wa in tuti'uhu tahtadu. Jika kamu taat kepada Rasul, tahtadu. Kalianlah orang yang sedang mengikuti hidayah. Kalianlah orang yang sedang mengambil hidayah. Tahtadu. Ihtada dari ifta'ala. Yafta'ilu, ihtada yahtadi, yahtadu. Maka jika mereka taat kepada engkau hai Muhammad, mereka itulah yang sedang mengambil hidayah. Mereka itulah yang sedang mengikuti hidayah. Rasul itu adalah penuntun untuk hidayah. Sekarang Allah telah tetapkan beliau sebagai penuntun hidayah. Kamu kalau memang mau dapatkan hidayah Allah, ikuti dia. Makanya fa in tuti'uhu wa in tuti'uhu, jika kamu mengikutinya, jika kamu taat kepada Rasul itu, tahtadu, kamulah orang yang sedang mengikuti hidayah. Enggak mau ikut Rasul, maka dia sebenarnya bohong dengan ihdinas siratal mustaqim. Tuntun kami ya Allah, bimbing kami Allah menuju jalan yang lurus. Lah jalan yang lurus itu adalah Rasulullah. Ikuti dia. Sekarang dia enggak mau ikut Rasulullah. Berarti itu omong kosong, bullshit. Omong kosong. Baik, lanjut. Wa ma 'alal rasul illa al balaghul mubin. Tidak ada kewajiban rasul kami yakni Nabi Muhammad SAW illa al balaghul mubin, kecuali menyampaikan dengan penyampaian yang terang. Itu aja kewajiban rasul. Sudah dari sampaikan, mau terima terimalah, mau menolak menolaklah. Kemarin ini ada yang komplain, katanya viral di media sosial. Pernyataan sepotong yang diambil dari ceramah saya, entah siapa yang mengunggah ke YouTube, tapi berbentuk sepotong ya, bahwa Ustadz Zulkifli mengatakan sesar adalah bagian daripada gangguan jin dan setan. Memang saya mengatakan itu, tetapi urutan pembahasannya panjang, dari awal sampai akhir pembahasannya itu panjang. Yang diambil cuplikan sepotong, kemudian diviralkan di media sosial. Akhirnya nyerang, orang itu ada yang nyerang, ya. Jangan Ustadz ngomong kosong, jangan Ustadz menyebarkan syubhat segala macamnya. Saya katakan, saya menyampaikan ilmu dan itu adalah bidang saya. Saya mengetahui tentang seluk-beluk alam jin dan syaitan dengan nikmat dan rezeki dari Allah, ilmu itu Allah berikan. Lalu saya uraikan, saya paparkan sepanjang lebarnya. Mungkin antum mendengarkan sepotong saja yang diunggah di media sosial. Sementara yang saya sampaikan utuh. Kalau mendengarkan sepotong itu akibatnya.
Taib, sekarang terserah, karena dia masih mencoba lagi menyerang saya. Saya katakan sekarang terserah, mau terima terimalah, tidak terima nggak ada masalah. Kewajiban saya hanya menyampaikan penyampaian yang jelas. Rasulullah saja yang paling sempurna cara penyampaiannya, paling sempurna dan paling mendalam ilmunya, masih ada yang menerima, masih ada yang menolak. Siapalah Zulkifli Muhammad Ali? Saya hanya menyampaikan sebatas yang saya sudah ilmui. Ini bidang saya. Kalau Anda adalah seorang medis, kalau Anda adalah seorang yang ahli dunia kedokteran, itu bidang Anda, Anda melihat gejala apa yang nampak. Sementara kami mengetahui sampai ke hakikat yang Anda tidak tahu. Anda tidak punya ilmu di situ. Sekarang saya tidak mau ribut. Pokoknya, wa ma'ala rasulina illal balaghul mubin. Tugas para rasul kami hanyalah menyampaikan dengan penyampaian yang terang. Saya bukan rasul, tetapi salah satu di antara pewarisnya. Pewaris ilmu mereka. Ketika saya harus menyampaikan dengan terang. Tapi kepada kaum muslimin, dimanapun berada, penyimak Uzma Media TV di mana saja berada, jangan dengarkan ceramah secara sepotong-sepotong. Fitnahnya besar. Utuhlah, ambil. Atau tabayyun. Tabayyun itu adalah lakukan seperti para ulama dulu. Dia cari dari mana sumbernya. Dia datangi lalu dia duduk. Dia dengarkan baik-baik. Ini yang tabayyun itu. Jangan hanya main SMS. Tabayyunnya dengan cara SMS. Datang adabnya berilmu itu adalah datangi ahli ilmunya. Datanglah ahli ilmunya. Nah, kaum muslimin, kalau memang ada kekurangan dari keilmuan kita, ustadznya atau gurunya, sempurnakan. Sementara kita ahli di bidang medisnya, sempurnakan. Kasih tahu ustadz, begini, ini. Ini yang kami ketahui di dunia medis. Perlu diketahui oleh saudaraku bahwa saya menyampaikan itu satu harian penuh di depan para dokter-dokter di rumah sakit. Jadi jangan diambil sepotong. Ketika saya menyampaikan di depan para dokter-dokter, para perawat, berarti mereka orang-orang yang punya ilmu juga tentang dunia medis. Nah, saya menyampaikan dengan jelas dan terang. Alhamdulillah, tidak ada satupun di antara mereka yang menolak. Tapi yang mendengarkan sepotong langsung nyerang saya. Dan katanya dia dari mewakili dunia medis. Saya menyampaikan ini di depan para dokter. Tapi ini yang saya katakan tadi, penyampaian saya hanyalah penyampaian yang terang. Dan saya tidak peduli mau diterima atau tidak. Tetapi saran saya, lakukanlah mendengar itu dengan sempurna. Kemudian yang kedua, ketika kita masih merasa ragu, tabayyunlah dengan cara datangi ustadz yang bersangkutan, bukan melalui SMS. Ya, datangi, bertanyalah. Kita akan jelaskan. Saya tidak akan pernah menutupi ilmu dan saya tidak pernah akan bakhil. Tapi kita lanjutkan. Orang munafik, kebanyakan mereka ngomongnya cuma di mulut. Indah imannya itu cuma kelihatan di bibir. Wah, kelihatan. Kalau perlu orang munafik itu jenggotnya lebih dipanjangin daripada ustadznya sendiri. Kalau ustadznya cuma segini, dia kalau perlu sampai pusar. Ya, kalau ustadznya cuma pakai topi, dia kok perlu pakai sorban yang lebih gede. Sementara kalau ketemu sama penjahat-penjahat selevel yang mereka, semuanya mirip dengan mereka. Makanya di awal-awal surah Al-Baqarah yang tadi kita baca dalam salat subuh, apa? Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kalau jumpa orang-orang beriman, mereka akan bergaya seperti persis kamu. Tampilan mereka akan keren sekeren kamu dan omongan mereka akan disesuaikan dengan lisan kamu. Tapi kalau ketemu dengan setan-setan mereka, mereka akan langsung berkata, kami sedang mempermainkan orang-orang yang bodoh-bodoh itu. Kami sedang memperolok-olokkan mereka. Jadi ini gaya orang munafik. Kita lanjut kepada ayat berikutnya. Setelah selesai membicarakan cara orang-orang munafik menyikapi hukum Allah dan cara orang beriman dalam menyambut menerima hukum Allah, sudah Allah bentangkan semua. Allah sekarang menyebutkan tentang ayat berikutnya, yakni tentang janji Allah yang pasti akan terjadi. Khilafah Islamiyah penutup dan terakhir. Allah janjikan untuk umat terbaik ini, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengarkan ayat yang ke-55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum. Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu. Loh, kok cuma di antara kamu? Kenapa enggak semua orang beriman Allah janjiin? Begini, orang beriman banyak. Di surat Yusuf Allah sebentar berfirman, "Wa ma yu'minu aktsaruhum illa wa hum musyrikun." Kebanyakan mereka memang beriman kepada Allah tapi sambil nyampur dengan syirik. Ya, kebanyakan mereka beriman tapi masih percaya dengan jimat.
Kebanyakan mereka beriman tapi masih percaya dengan hari sial, tanda-tanda sial. Kebanyakan mereka mungkin beriman tapi masih berdukun-dukun. Kebanyakan mereka masih beriman tetapi masih mau memakai hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Ngakunya beriman, illa wa hum musyrikun wa ma yu'minu aktsaruhum illa billah illa wa hum musyrikun. Kebanyakan mereka memang beriman kepada Allah tapi mereka menyambilkan dalam iman mereka kesyirikan. Nah, orang yang seperti ini tidak layak menerima janji Allah. Jadi Allah janjikan minkum saja yang memang imannya bening, yang memang tauhidnya adalah tauhid ahli tauhid akhir zaman, yakni tidak bercampur dengan kesyirikan. Beriman tapi masih menerima sekularisme. Beriman tapi masih menganggap bagus hukum yang datang dari barat, hukum yang datang dari timur. Beriman katanya tapi menganggap Islam ini tidak jauh bedanya dengan agama-agama yang lain. Terserah kita mau pilih yang mana, mau Islam, mau Kristen, mau Yahudi, masih mau seluruh agama sama. Katanya beriman, makanya Allah tidak akan pernah percayakan kebangkitan Islam itu dari tangan-tangan mereka. Allah enggak akan pernah percayakan. Setelah itu memang tauhidnya adalah tauhid yang suci, tauhid yang bening, tauhid yang murni, tauhid yang tidak bercampur dengan kesyirikan. Lanjutnya wa'amilus salihan. Inilah orang yang diberi janji oleh Allah. Dia setelah beriman dan imannya bagus, imannya lurus, dia adalah para pegiat amal soleh sejati. Kelihatan itu. Ciri khas orang beriman itu, lihat, sholat lima waktunya pasti berjamaah. Dan dia kejar selalu dalam berjamaah di masjid. Ini masjid enggak? Naam. Hadza wa minal masjid. Ya. Ini adalah termasuk masjid. Dia sholat berjamaah. Kemudian ciri orang beriman itu kelihatan. Dia akan selalu bersama orang beriman dalam perjuangan-perjuangan. Dalam event-event yang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ciri orang beriman itu mereka senantiasa berkorban untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka enggak mikir ketika untuk traktir teman-temannya di restoran keluar dana 200-300 ribu, dia enggak mikir. Tapi untuk agama Allah 10 ribu, 50 ribu dianggap banyak, munafik itu. Maaf ini, kalau dia orang yang berduit 10 ribu udah dianggap banyak, padahal ketika satu kali duduk ke mall, pergi ke mall, uang 100 ribu merasa enggak cukup. Hah? Tapi ketika itu berinfak di jalan agama Allah Subhanahu wa taala untuk perjuangan agama Allah, 50 ribu kebanyakan. Hadza huwa an-nifaqul khalis. Ini adalah bentuk kemunafikan yang sebenarnya. Orang beriman itu tidak mau. Orang beriman itu paling boros untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak ciri-ciri orang beriman dan banyak ciri-ciri orang munafik. Taib, kita kembali pada topik ayat kita. Bahwa sesungguhnya yang Allah janjikan kekhilafan itu hanya ditegakkan oleh orang beriman yang imannya benar, tauhidnya sahih. InsyaAllah. Suatu hari saya akan mengupas bagaimana menjadi ahli tauhid di akhir zaman. Yang benar-benar akan menyongsong khilafah Islamiyah dan dialah salah satu pemenangnya yang akan membawa dan mengusung khilafah itu. Yang kedua, orang-orang berimannya ciri khasnya amilus salihat. Mereka adalah para pejuang yang amal-amal soleh. Mereka lihat solat tahajudnya. Lihat mereka solat duhanya. Mereka lihatlah infak sedekahnya. Lihatlah perjuangan mereka bersama ulama dan orang beriman. Lihatlah bagaimana mereka nanti berjihad. Dan puncak amalus soleh adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang hidup di fase jihad. Bersiap-siaplah wahai umat Nabi Muhammad menuju khilafah Islamiyah, tidak dengan seminar. Menuju khilafah Islamiyah tidak dengan simposium, tidak dengan ceramah-ceramah dan dakwah, tetapi itu sangat berfungsi mencerdaskan umat, menyegarkan suasana dan menghidupkan kepada cinta khilafah. Tetapi khilafah hanya akan didapat dengan jihad, angkat senjata perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pusatnya nanti ada di Damaskus. Pusat pertempuran itu nanti ada di Damaskus, Syria, dan seluruh Syam akan menjadi negeri tegaknya khilafah Islamiyah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sebelum khilafah itu tegak, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini kondisi yang menyelimuti umat Islam adalah walayubad walayumakkinanna lahum dinahumul ladzir tadalahum. Perhatikan ayatnya selanjutnya, walayumakkinanna lahum dinahumul ladzir tadalahum. Allah pasti benar-benar akan kuatkan kembali agama ini yang Allah sudah ridhoi agama itu untuk mereka. Maksudnya apa? Maksudnya agama ini sebelum khilafah tegak dalam keadaan benar-benar goyah, benar-benar goyang, ya, goyang. Sebab apa? Musuh dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang, dari atas, dari bawah, bahkan dari dalam ngorogotin akar-akar Islam ini agar tumbang, agar pohon Islam yang sudah kuat dan besar ini tumbang. Dalam keadaan goyang, awas, yang memegang dan berpegang di atas pohon itu dalam keadaan tidak sepenuh hati merangkulnya, tidak sepenuh hati memegang akar-akarnya, memegang cabang-cabangnya, ranting-rantingnya, sementara pohon dalam keadaan goyang, dia akan berjatuhan.
goncang betul dengan Islam sekarang ini. Diserang dari berbagai penjuru. Komunis menyerang, Syiah menyerang, PKI menyerang, kaum munafikin menyerang. Ya, kemudian orientalis dari barat, dari timur juga menyerang. Islam ini diupayakan lumpuh, Al-Quran dihinakan, syariat Islam dibuli dan segala macamnya. Orang-orang yang setengah-setengah memegang, dia akan berjatuhan dan berguguran. Paginya masih beriman, sorenya sudah kafir. Sorenya masih beriman, besok paginya sudah kafir. Ini sebelum Dajjal keluar loh ya. Fa idza kana dzak, kalau kondisi itu sudah terbentuk, kata Rasulullah, fantadzirid Dajjal fi yaumihi aw ghadih. Tunggulah Dajjal hari itu akan keluar atau besoknya. Jadi ciri khasnya adalah saking kuatnya goncangan yang menerpa Islam, orang-orang Islam yang lemah-lemah iman akan menjadi murtad. Lanjut Allah Subhanahu wa taala berfirman, sudah tegak khilafah nanti baru agama ini kokoh. Agama ini tidak akan pernah kokoh kecuali khilafah Islamiyah kembali tegak di muka bumi. Dan tegaknya khilafah itu tidak mungkin dihadiahkan oleh orang kafir. Mimpi itu. Seminar satu dunia mengajak pada khilafah Islamiyah lalu berpangku tangan. Berharap orang kafir, ya sekarang kami percaya khilafah itu paling baik. Sekarang kami percayakan pada kalian, silakan lanjutkan kepemimpinan. Apakah pernah seperti itu? Wallahi tidak. Di dalam hadis Imam Ahmad Rasulullah mengatakan khilafah itu nanti akan tegak dengan jihad, dengan perang. Kita tidak suka perang. Umat Nabi Muhammad ini bahkan Allah sendiri menyebutkan dalam Al-Quran, perang itu kamu benci. Jadi kalau ada orang Islam yang menuduh hobi perang, maka dia adalah musuh Islam. Umat Islam tidak suka perang. Tapi jangan coba-coba, belum ada sejarah membongkar satu pun fakta, umat Islam kalau sudah diajak perang itu kalah, itu gak ada cerita. Kelemahan musuh yang paling bodoh adalah musuh ngajak perang umat Islam. Umat Islam ini pantang ditawar, Pak. Umat Islam ini pantang di, kalau kata orang Minang nih, pantang diago, ang jua dan bali dan borong. Pantang nih umat Islam. Lu jual gua beli, gua borong sekalian. Tapi umat Islam ini pantang mengganggu dan anti perang. Cuma kalau memang sudah dibukakan oleh Allah pintu-pintu itu, kita tidak akan pernah lari. Kalian lihat nanti wahai PKI, wahai komunis, kalian lihat nanti wahai Syiah, kalian lihat nanti wahai para munafikin. Jika sudah saatnya gaung itu Allah bukakan di Indonesia dan kami sangat benci dengan perang, kalian akan lihat orang-orang beriman di Indonesia ini akan dengan murah menjual nyawanya, menjual darahnya dan seluruh hartanya untuk membeli surga Allah Subhanahu wa taala. Kami rindu syahid. Kami tidak suka perang. Kami cinta surga Allah dan kami akan menjadi para penyunting-penyunting bidadari-bidadari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kepada ayat ini berikutnya. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Saat khilafah itu nanti tegak, rasa takut dalam dada kalian orang-orang beriman, orang-orang yang setia dengan amal soleh selama ini, rasa takut di dada kalian akan Allah ganti dengan amna, rasa tenang. Maksudnya apa di sini? Tanpa khilafah Islamiyah, ini mafhum khilafahnya, tanpa khilafah Islamiyah, keadaan orang beriman tidak akan pernah tenang. Selalu diteror. Selalu dibuat takut. Selalu tidak nyaman dalam menjalankan dan menerapkan Islam ini. Ini keadaan orang-orang beriman sebelum khilafah tegak. Tapi dengan tegaknya khilafah Islamiyah, ketenangan akan kembali menyelimuti seluruh muka bumi. Fase kelima, fase apa namanya? Masa-masa aman. Ya, masa-masa aman. Situlah aman, enggak ada perang. Orang beriman betul nyaman. Nyaman senyaman-nyamannya, bahkan manusia yang enggak beriman pun merasakan kenyamanan yang sempurna, bagaikan hidup di bawah naungan surga. Subhanallah. Terus ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Ketika khilafah tegak, betul-betul Allah ditauhidkan satu-satunya. Bumi Allah ini setiap negara-negara dan negeri-negeri menjalankan hukum Allah. Sekarang ini orang Islam dipaksa enggak untuk menjalankan hukum selain hukum Allah? Dipaksa untuk mensyirikkan Allah. Dipaksa. Dipaksa menjalankan hukum dari Belanda, dipaksa menjalankan hukum dari timur, dari barat. Sekarang ini kita dipaksa untuk melakukan syirik. Nanti tidak ada lagi paksaan untuk melakukan kesyirikan. Sebab apa? Hukum Allah diterapkan di seluruh muka bumi, di seluruh negara-negara. Walaupun orang kafir yang ada di sana memimpin dia tetap tunduk dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan berani memaksa orang-orang beriman untuk mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Ya.
itu hanya terwujud dengan khilafah Islamiyah. Hanya khilafah Islamiyah yang bisa membanteras, ya, yang bisa memberantas seluruh bentuk kesyirikan. Para dukun tidak akan leluasa. Ini sekarang dukun-dukun menjadi artis, dukun-dukun menjadi famous, menjadi terkenal di mana-mana, ya. Kemudian para pecundang-pecundang agama Allah dari kaum musyrikin yang memaksakan hukum-hukum tauhid dilaksanakan oleh orang-orang beriman di muka bumi ini, seluruhnya tidak akan lagi mempunyai lapangan. Tidak akan lagi mempunyai lapangan untuk memaksakan kehendak mereka agar diterapkan hukum-hukum tauhid tersebut. Taib ibarat Allah yang kami muliakan, kita tutup dengan firman Allah, wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Setelah khilafah itu nanti tegak, siapa yang masih kafir, maka itulah orang-orang yang fasik. Kafir dalam ayat ini bukan berarti dia keluar dari Islam, tetapi masih tetap dia enggak mau menjalankan hukum Allah. Kan diterapkan hukum Allah nih, sudah tegak khilafah, sudah diterapkan hukum Allah, masih aja dia nolak hukum Allah, itulah orang fasik. Itu yang dimaksud dengan ayat ini, ya. Berarti yang dimaksud adalah orang-orang munafik. Masih ada, masih orang munafik itu walaupun sudah tegak khilafah masih ada akan bermunculan. Wong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja waktu itu hidup dan syariat Islam yang diterapkan oleh Rasulullah, orang munafiknya ada enggak di Madinah? Berarti sampai hari kiamat nanti tetap ada. Tetap ada orang yang sudah tegak khilafah, seluruh militer Islam ini menjadi mujahidin, masya Allah, tetap jalan hukum Allah dengan sempurna. Tetap saja ada orang-orang munafik yang tidak mau diterapkan hukum Allah, itu tetap ada. Tetap ada. Faulaika humul fasiqun. Itulah orang-orang yang fasik. Demikian saja kajian kita pada pagi hari ini. Ini sampai kepada ayat yang ke-55, ya. InsyaAllah, bila kita diberi Allah kesempatan, kita lanjutkan pada ayat kita berikutnya, di ayat 56 dan seterusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.